warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Nah, sekarang kita akan belajar. Belajar apa ya sekarang? Kita akan belajar bersama Pobet. Kalian belajar bersama Pobet di sini ya. Belajar apa ya? Kita akan belajar wudu. Kita belajar wudu dengan wudu yang tertib, yang sesuai urutan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa wudunya? Yuk, kita akan mulai belajar wudu. Pertama-tama, kalau kalian memakai celana panjang, anak laki-laki atau perempuan, jangan lupa dilipat dulu ya, supaya tidak basah. Kemudian, yang kedua, kita basuh tangan terlebih dahulu, cuci tangan, ya, bagian telapak tangannya. Setelah itu, kalian yang pertama, awali dengan membasuh tangan dengan niat dalam hati seraya membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian kumur-kumur, sunahkan 3 kali. Setelah itu kalian membasuh rongga hidung, atau kalau yang sudah bisa menghirup air dalam rongga hidung. Selanjutnya, anggota wudhu yang pertama yang harus kalian basuh adalah membasuh muka 3 kali sampai merata. Kalian perhatikan ya cara membasuh mukanya seperti dalam video berikut ini. Selanjutnya yang kelima, kalian membasuh tangan sampai sikut atau melebihi sikut, disunahkan 3 kali. Dan kalian atau kita disunahkan membasuh tangan itu disunahkan membasuh tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah membasuh tangan kanan, kemudian kalian membasuh tangan kiri sama sampai sikut atau melebihi sikut atau di atas sikut. Selanjutnya kalian mengusap kepala dan telinga cukup 1 kali saja. Sekali lagi, membasuh kepala dan telinga cukup 1 kali saja. Dan berikutnya yang ketujuh adalah membasuh kaki 3 kali sampai mata kaki atau lebih di atas mata kaki. Dan disunahkan ketika membasuh kaki juga disunahkan membasuh kaki kanan terlebih dahulu. Ingat, sela-sela jarinya harus kalian gosok-gosok. Dan kakinya benar-benar harus terlibas sampai merata. Nah, itulah ya anggota berwudu, kalian badan yang harus kalian kiblat, kemudian disunahkan angkat tangan untuk berdoa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah anak-anak sekalian, tata cara wudu yang benar, tertib, sesuai urutan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya kalian nanti praktekan di rumah, ya. Setiap kalian akan melaksanakan sholat, setiap kalian berwudu, praktekan wudu dengan baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.